Tinggal dia dulu. Okay. Yang kedua, yang goodness
setiap orang yang akan baca Al-Quran mesti tahu satu cerita. Satu cerita itu penting untuk membahagiakan matematik itu tadi yang saya bagi tahu. Apa cerita itu? Cerita itu masa yang Rasulullah, masa yang Jibril, dia turun di atas Rasulullah dan dia bagi dia wahyu, wahyu pasal Al-Quran, setiap ayat, setiap surah tersebut. Okey, kalau bagi dia wahyu, Rasulullah terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selepas dia, Rasulullah dia akan ajar siapa? Sahabat dia. Sahabat-sahabat Rasulullah, mereka daripada different kabilah. Bukan satu kabilah. Banyak kabilah. Kata kabilah Quraisy, kabilah Taif, kabilah Tamim, kabilah banyak kabilah. Dan setiap kabilah dia ada satu lughat, satu lahjah yang dia bukan sama dengan kabilah lain. Macam Malaysia, kalau orang Kelantan dia akan apa ni, aksen dia atau lughat dia macam orang dari Johor atau dari Kuala Lumpur, lain saja, betul? So, orang Arab masa itu sama. Ada beberapa beza dengan sebutkan huruf. Okey, macam tadi dia baca riwayat waraj. Sebenarnya kita panggil dia riwayat waraj. Tapi ada satu kabilah yang dia baca macam waraj. Atau waraj dia ikut satu kabilah. Jelas. Okey, so sekarang masa yang Rasulullah bagi Quran kepada semua sahabat, contohnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, contoh saya tak pastinya. Abdullah bin Mas'ud daripada kabilah Tamim. Okey, satu. Dua, Ali bin Abi Talib daripada Quraisy. Lepas tu Zaid bin Thabit daripada Al-Ansar, bukan Muhajirin. Okey, Ubay bin Ka'ab, satu kabilah. So semua sahabat mereka ambil daripada Rasulullah. So sekarang kalau Rasulullah dah baca dan dia nak ulang sekali lagi, dia tak ikut macam mana Rasulullah baca exactly. Tak, dia akan lain sikit. Contohnya ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Kita tak tahu Rasulullah dia baca dia qala atau qala atau qala, tak tahu. Tapi macam yang sahabat Rasulullah dengar, mereka nak ulang balik, dia ikut apa yang dia sesuai dengan dia, apa yang dia sesuai dengan sebutan dia. So dia akan bagi macam qala buka, panggil dia fatah. Lagi satu sahabat tak, dia tak boleh, susah kalau dia nak ikut qala yang buka. So dia akan apa ni, imalahkan bukan yang benar, panggil dia taklil. Dia tak imalah sengit yang sangat imalah bukan. Macam dia apa ni, kalau nak bagi isim 90 darjah, dia 45. Lepas tu yang 90 itu imalah. So qala, qala, qale. Okey. So mana di sini fatah. Di sini bawah. Ni atas. Okey. Ini tanda atas dan yang di sini bawah. Atau boleh kata ni alif dan ni ya huruf ya. Dia di tengah. Bukan ini, bukan ini. So jadi qala, le, le. Okey, itu tiga. So masa yang sini. Okey, sama sini. Okey, faham. So sahabat Rasulullah tak ingat Rasulullah exactly. Okey. Lepas tu sahabat Rasulullah bukan semua ada dalam masa yang sama. Ada beberapa yang dia dengar, ada beberapa yang dia tak dengar masa itu. Mungkin dia pergi untuk bisnis, dia pergi shopping, dia dekat rumah, dia salat dan balik. Ada beberapa hal, bukan semua sama. So, satu hari Sayyidina Umar bin Khattab, dia pergi ke kampung lain di luar Madinah. Dia makmum di belakang Al-Hadith bin Hisham, satu sahabat yang dia dengar daripada Rasulullah. Dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Dia baca macam tu. Sayyidina Umar dia tak tahan, dia kata nak mufaraqah. Lepas tu nak pukul dia bin Affan. Kenapa dia baca naik? Dia sabar sama dia habis. Dia kata falabbaktuhu bilidai. Dia ambil dia dari sini, tangkap dia dan dia bawa dia daripada kampung itu sampai Madinah ke Rasulullah. Nanti ada sini depan Rasulullah. Dia kata
macam dia yang bezakan dia macam beza. Tengok apa dia baca? Dia kata baca. Dia kata Rahman Rahim Malik Yaumiddin. Ya, betul. Dia kata baca ya Rahman. Dia masa Sayyidina Rahman dia baca. Dia kata Ar-Rahman Rahim Malik Yaumiddin. Betul. Sebenarnya dia Rasulullah dia dah terima dua. Tapi Sayyidina Rahman dia kata Rasulullah kenapa macam tu? Rasulullah dia berfirman dan Rasulullah bersabda, okey, Rasulullah bersabda, nazal al-Quran ala sab'ati ahrum. Masa itu Jibril bagi saya Quran, dia ikut tujuh cara. Jelas? Jelas? Faham? Okey. So sekarang, sahabat Rasulullah mereka dah faham Quran dan bagi kepada tabi'in. Okey. Sampai sekarang tak ada apa? Tak ada buku. So sahabat Rasulullah mereka bagi kepada tabi'in, tapi tabi'in dia confusing. So tak ada buku. Sayyidina Uthman bin Affan dia kumpul semua Quran yang dah tulis sebelum ni di dalam satu mushaf saja, satu Quran saja. Okey, dan dia tulis Al-Quran dengan satu resam, satu apa ni lukis. Lukis dia boleh semua riwayat, semua qiraat akan ikut di lukisan itu. Bagi contoh, kadang-kadang qala di dalam Al-Quran ni mungkin dia berat sikit, tapi kita tahu. Qala itu kadang-kadang mereka akan tulis dia qaf alif lam, dan kadang-kadang akan tulis dia terus tulis dia qaf lam dan ada lam alif kecil. So maknanya ada beberapa riwayat baca dia qul dan beberapa riwayat baca dia qala. Jelas itu apa yang Sayyidina Uthman bin Affan dia buat. Dia dah kumpul semua qiraat di dalam satu Quran dengan satu resam yang semua kerat akan ikut dia. Faham? Pantai sebenarnya. Okey, lepas tu tabi'i. Masa yang tabi'i dah ada mushaf dan dah dapat banyak sahabat, dan setiap sahabat dia lain. Subhanallah, Allah SWT berjayakan kepada satu orang nama dia Abu Abdurrahman As-Sulami. Okey, Abu Abdurrahman As-Sulami Abdullah bin Habib, nama dia Abdullah bin Habib Abu Abdurrahman Sulaiman. Abu Abdurrahman Sulaiman. Semua ijazah di dalam dunia sekarang daripada macam saya, daripada syekh saya, daripada mana-mana, Mesir, Syria, Saudi, mana-mana, dia akan lalu pada orang itu. Abu Abdurrahman Sulaiman. Semua ijazah besar ada nama dia. Kenapa? Sebab apa dia buat? Dia dah pergi kepada semua sahabat, pergi kepada Abdullah bin Mas'ud, baca satu khatam. Lepas habis pergi ke Ali bin Abi Thalib, baca satu khatam. Okey, dia pergi kepada semua sahabat dan baca satu khatam, satu khatam, satu khatam. Okey, so maknanya dia dah kumpul semua qiraat sebenarnya dengan imalah, dengan fatah, dengan taklim, dengan imalah, kalau panjang, kalau pendek, semua dia dah baca. Masa yang pelajar-pelajar dia datang, yang itu tabi'i, datang kepada dia, dia tak bagi semua. Dia tak bagi semua. Dia kata, kamu kena belajar dulu. Mereka belajar macam 100, 200, tak tahu berapa, 1000, 2000. Banyak yang dia minta orang. So hari itu, dia lepas dia ajar semua macam setahun, dua tahun. Lepas tu dia pilih 10 orang sahaja. Abu Abdurrahman As-Sulam, mana yang pandai-pandai sangat, pilih dia 10 orang, iaitu siapa? Semua korang macam Asim, macam siapa? Nafi'. Dia pilih satu orang dan dia kata kepada Asim, kamu akan baca cara ni, jangan campur dengan cara dia. Dia bagi dia satu gerak. Lepas tu, ya, dia Hamzah mesti ikut satu cara. Dia Kisari, satu cara. So setiap kali dia bagi dia satu undang, dan dia kata jangan campur dengan qiraat lain. So dari Abu Abdurrahman Sulami, dia yang membahagi qiraat. Dia yang membahagi qiraat. So sekarang, masa yang dia membahagi qiraat, masa yang dia bagi kepada Asim, dia kata, ya Asim, kalau nak baca, boleh baca. Majais itu, sekarang nak balik kepada Madinah. Dia kata, masa yang nak baca, jais itu, kenapa panggil dia jais? Maknanya boleh baca dia dua harakat, boleh baca dia empat harakat.
Tapi ni jahit. Haa, sorry ya. Ni jahit. Dia kata boleh baca dia dua, boleh baca dia empat. Tak ada masalah. Okey. Tapi untuk wajib kena baca dia empat atau lima. Tak boleh dua. Tak boleh langsung. Tapi wajib itu tak sampai enam. Sebab enam itu untuk madlazah. Dia bagi tahu dia macam tu. Okey. So sekarang masa yang setiap tabi'in dia akan datang belajar sampai satu orang nama dia Abu Amr Dari, satu ulama sekolah, dia dah tulis satu buku. Semua mereka hafal sahaja, hafal Quran, hafal cara dia pergi dan ajar orang lain. Itu sahaja, tak ada buku. Sampai ni Abu Amr Ad-Dani, dia tulis satu buku nama dia At-Taisir fi Ulum Al-Qira'ah. Okay? At-Taisir itu dia dah kumpul semua kuntan-kuntan kira'ah-kira'ah di dalam satu buku. Okay? Nah, so sekarang dah ada satu buku. Selepas dia ada satu ulama nama dia Imam Syafi'i. Masa yang dia dapat buku Abu Amr Sulami, dia tukar buku itu daripada tulis ke matan atau kasidah. So dari kasidah setiap apa ada 1880 garis. Tukar buku itu ke kasidah. Iaitu setiap syekh kalau pergi dan nak belajar qiraat dia kata dah hafal satu dia belum. Kalau dah hafal dia tak bagi. Kena hafal dia. Baru boleh belajar apa ni qiraat. Jelas? Jelas. So sekarang kita dekat Malaysia ikut riwayat apa? Hafs daripada Qari Asim. Asim itu ikut apa? Imam atau Imam Syafi'i, dia ikut Asim. So sekarang kalau nak baca riwayat Hafs daripada Asim cara Syafi'i, okey, faham? Tiga apa ni? Tiga spesifik itu mana dia akan jadi macam ni. Tapi kalau nak baca riwayat Hafs daripada Asim cara Al-Jazari jadi lain. So sekarang dari mula-mula mesti tahu kalau nak baca ni cara Asy-Syatibi. Kalau cara Asy-Syatibi jaiz itu kena atau mesti empat harakat. Tak boleh dua. Tapi kalau cara Al-Jazari boleh dua. Boleh ni dua. So maknanya kalau nak Al-Jazari akan jadi macam ni. Ni dua, ni dua. Ni bukan lima, empat. Ni enam. Semua kiraat lazim enam harakat. Semua kiraat, semua cara, semua riwayat. Untuk lazim. Sebab ada dari hadis sahih daripada sahih Bukhari. Okey, itulah. So sekarang ikuti yang apa yang saya beritahu tadi. Macam ni cara Asy-Syatibi boleh kata 6, 5, 4, 2. Okey, so sekarang Okey, kau kan dengan saya atau tak pernah? Tak pernah ke? Belum habis 10 minit, 20 minit saja. Lagi 10 minit kan? Sabar kan? Sabar, boleh. So ni apa yang saya sambut? Iman jangan tidur ya. Okey, so nanti akan apa ni? Lebih di atas apa yang saya beritahu. Okey, sekarang yang pertama iaitu madlazim berapa harakat? 6 harakat. 6 harakat dia 4 mad sahaja di dalam Quran. Iaitu nanti akan bagi poin detail. Tapi sekarang akan bagi nama sahaja. Nama-nama mad sahaja. Okey. Madlazim semua akan mula dengan madlazim. Okey, so ni ya. Ni dia 4 mad. Dia 4 mad. Okey. Sekarang yang madlazim itu yang pertama mad lazim harfi mukhaffaf. Lepas tu mad ni yang pertama. Yang kedua mad lazim harfi mutaqqal. Yang ketiga mad lazim semua mula dengan mad lazim. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Lepas tu mad lazim kalimi mutaqqal. Empat jenis. Semua empat mad ni bukan empat jenis, empat mad. Empat mad itu yang dia termasuk di dalam
Bahagian yang pertama yaitu mentlazim semua mesti panjangkan dia 6 harakat. Jelas? Jelas? Ni empat. Okey, pergi. Ni susah sini. Tapi yang selepas dia senang. Mad wajib satu sahaja. Satu sahaja. Apa dia? Mad wajib muttasil. Nama dia sahaja. Nanti akan bagi tahu kenapa muttasil, munfasil, mutaqabal, mutaqabal dan begitu. Okey? Tapi hafal nama dia. So di sini mad lazim kalimi mukhaffaf kalimi mutaqqal. Mad lazim hafli mutaqqal hafli mukhaffaf. Okey dah. Yang kedua satu sahaja iaitu mad wajib muttasil. Yang ketiga ni, yang ketiga iaitu jaiz dia berapa jenis? Berapa jenis? Dua jenis. Dua. Yang pertama panggil dia mad jaiz munfasil. Mad jaiz silah. Sila tahu ya. Okay, dua. So mana di sini empat. Ya, pasal bahan yang pertama lazim. Bahan yang kedua wajib satu. Yang ketiga dua. Yaitu munfasil dan lagi satu apa? Sila. Okay. Semua baki selain pada empat, satu, dua. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Mana accounting? Tujuh, kan? Betul. Tujuh. Okay, tujuh itu lain pada tujuh itu semua panggil dia mad asli. Walaupun jenis dia atau nama dia lain sikit. Contohnya, mad badal dua harakat sebenarnya. Mad iwad dua harakat. Okay, mad apa ni? Semua mad sila sutra mad, apa yang bagi nama dia dia dua sahaja. Sebab dia selain pada tujuh itu. Okay. Kenapa panggil dia asli sebab dia dua harakat saja. Mad asli itu dua harakat saja. Okey, faham? Empat, satu, dua, baki. Semua baki itu dua harakat saja. Okey, yang terakhir untuk majlis untuk harakat apa ni? Jumaat ni macam mana kira harakat? Kalau kata satu harakat, macam mana kira dia? Ada banyak cara, tapi ulama kita kata buka. Okey. Lepas tu tutup. Berapa harakat? Dua harakat. So pergi satu, balik satu. So dua. Dua, dua. Tapi jangan cepat. Okey, macam yang sekarang. Buka, tutup, dua. Buka, tutup, dua. Buka, tutup, dua. Okey, satu cara susah sikit. Tapi lagi senang pada dia kalau tutupkan dia. Macam satu harakat. Satu harakat. Satu satu satu. Okey, kalau kata dua inna dua harakat wajib dulu. Kalau mad jaiz ya ayyuha, ya ayyuha. Okay. Kalau wajib yang di dalam satu perkataan minas samai lima harakat. Okey. Dan satu yang terakhir untuk mad lazim walau qallin. So jadi cara kira-kira. Lagi senang kalau tutup jari atau buka tak tahu macam mana. Okay, tak ada masalah. Kalau orang Arab dia akan tutup ni. Orang Melayu tutup ni. Betul? Okay. So sekarang maknanya tutup jari saja. Tapi jangan cepatkan. Jangan cepat, jangan laju. Okay, macam biasa. Tutupkan dia dengan biasa. So setiap tutup akan kira satu harakan. So jadi nama. Tapi tengok. Kalau silap dan panjangkan mad asli ketiga. Lepas panjangkan dia tiga dah jumpa apa? Mad apa? Mad jaiz. Maknanya jangan buat mad jaiz itu di empat. Panjangkan dia lima. Dah jumpa wajib, panjangkan dia enam. Dah jumpa lazim, panjangkan dia tujuh. Faham? Sebab akal ni subhanallah dia boleh
dia boleh membezakan di antara bacaan mad-mad walaupun dia tak fokus. Itu kenapa kalau dengar kepada satu kali, kamu akan rasa tak sedap. Rasa ni kali ni tak sedap. Kenapa? Sebab kadang-kadang penjelasan dia 6, kadang-kadang 5, kadang-kadang 4, lepas tu balik 7, so kita nanti confused. Tapi kalau dengar kepada ni Mahmud Al-Qusari, Syekh Mahmud Al-Qusari, kalau dengar kepada dia 1 jam tak rasa penat. Kenapa? So selalu dia akan ikut 2, 4, 5, 6. Balik 2, 4, 5, 6. So jadi macam apa? Macam dia macam music, macam dancing. Dia sesuai, dia gembira. Akak di sini, otak. Tapi kalau dia confused, nanti tak rasa sedap. Nah, selesai dia. Itu sahaja, insyaAllah minggu depan. Kalau Allah SWT bagi umur panjang, insyaAllah akan sambung satu persekian lain. Okay? Pasal kita makhalil atau sifat atau umat atau sebuah. Terima kasih banyak.